Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung saja aku bacain untuk yang pertama dari Ed MHD Nugra underscore 81. Assalamualaikum para asatidz wa asatiza Islam itu indah trans TV. Afwan, Ana ingin bertanya Nich? nih. Nih dari Arab nih uh -huh, pasti. dari Arab. Ya, ada afuannya, ada uh -huh. anaknya. Uh -huh. Anak ingin bertana, bertanya, bertanya nih, mudah-mudahan dijawab. Bagaimana hukum jika kita melihat menyimpan mengelike postingan seorang wanita yang sedang bernyanyi? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum, syukron kasir. Ron. Ya Allah, ini pertanyaannya bagus juga, mah. Tadi aku juga habis ngelihat lagi gimana nih Ustazah Liza, aku mau penjelasannya Ustazah. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. <tuh> Saya mau tanya juga sebenarnya ini uh, nyanyiannya nyanyiin apa dulu? Ya. Kalau nyanyiannya religi dia mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada uh, Allah Subhanahu Wa Taala, boleh di share hmm. lagi, di like lagi, disimpan untuk jadi ajang dakwah hmm. di sini dosa di sana dosa nah. di mana mana berbuat dosa nah. sebaik baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya. No yang kayak begitu apa nggak boleh kita share itu nah, kan jadi ajang dakwah. Boleh. Bersolawat ya Ashikal Mustafa Abashir bin Ailil Muna Wahai Prinu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka mendapatkan kabar gembira karena apa yang mereka inginkan akan didapatkan Itu boleh, seni hidup tanpa seni hampa rasanya. Gila. Tapi nyanyian yang dampak lupa kepada Allah, dampak lupa kepada ibadah, haram hukumnya seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sulamaw Allah Alam Betul, selama itu unsur positif, nggak ada hmm. yang buka aurat apa segala iya. macam itu nggak apa-apa ya. ya. lagi dakwah ya, kalau apalagi, misalnya apalagi kan misal lewat ya. syair uh, iya. melalui syair kan, syair, syair melalui syair. Baik, terima kasih Ustazah amin, untuk amin, penjelasannya. Amin, amin. Kita lanjutkan lagi jamaah, aku bacain lagi. Pertanyaan yang kedua dari Ed Radiah Tri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur rezeki dan jodoh seseorang. Apa salah satu dosa yang menghambat seseorang susah memperoleh hal itu? Habib Usman, apa tuh yang bisa menghambat itu? Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala, ala Muhammad. Seorang yang berperilaku atau berbuat syirik, Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hasut, dia dengki, atau dia bermaksiat, atau meninggalkan sholat. Ini bisa menghilangkan keberkahan, dan juga orang tersebut susah untuk mendatangkan sebuah rizki dan jodohnya. Jadi, jauhin maksiat, jauhin perbuatan dosa. Jangan menyekutukan Allah, percaya kepada makhluk benda, dan lain sebagainya, mempunyai kekuatan selain daripada Allah. Ini celaka dan akan jauh daripada keberkahan dan jauh jodohnya, jauh rizki, rizkinya. Bagaimana caranya untuk menyelamatkannya? Caranya adalah taubat dan nasuha, minta ampunan kepada Allah, jaga salat kalian. Taubat dengan sebaik-baiknya taubat, taubat dengan yang benar tanpa untuk mengulanginya kembali. Yakni, yang pertama bangun malam, salat dua rakaat. Ya Allah, saya niat salat taubat nasuha ya Allah. Taubat yang betul-betul dan sebaik-baiknya ya Allah. Salat taubat dua rakaat, minta ampunan kepada Allah. Tambahin lagi dua rokat lagi. Ya Allah saya tobat lagi ya Allah. Yang tadi tobat yang pertama ini kurang nyentuh hatinya. Sampai netesin air matanya. Air mata menjadi saksi terhadap tobatnya. Yang kedua baru ya Allah. Saya udah tobat, udah minta ampunan kepadamu ya Allah. Sekarang saya minta hajat nih ya Allah. Jodoh saya susah. Jodoh saya susah. Udah tiga kali saya dilangkah sama adik saya. Ya Allah mungkin karena perbuatan saya ya Allah. Saya minta ampunan kepadamu. Tobat tenas suha. Ya Allah agar engkau mengabulkan doa kami. Daripada... Hal-hal yang mendatangkan sebuah keburukan, jodohnya susah, rezekinya susah. Mari kita tobat dulu, minta ampun, habis itu baru minta sama Allah ya gitu ya. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Jangan lupa tutup pakai witir satu rokaat. Tutup pakai witir satu rokaat, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang kita akan sama-sama berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. silahkan Ustadz. Tafannah, khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا علينا صبرا يا الله فنوهي هتكا ميدا كسبارا يا الله دلم من هدا فيك هدفا إلي يا الله وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih. Terima kasih jamaah juga sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salamualaikum. 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 Ini kita berbicara masalah tentang dosa lisan ya. Dosa yeah. lisan ini ya kadang-kadang yang kita lakukan tanpa sengaja kepada pasangan kita. Tidak menjaga perkataan. Hingga kadang menyinggung yang namanya hati suami. Atau mungkin juga hati istri. Ini bisa menjadi dosa atau enggak nih ya. Bahkan kata Nabi yang paling banyak di neraka adalah wanita. Disebabkan menyakiti hati suaminya lewat lidahnya. Lisannya hati-hati. Hati-hati tidak boleh suara wanita lebih besar daripada suara suami kecuali kalau pakai mic ya. Seorang pasangan yang di mana mereka menceritakan tentang urusan pribadinya, ranjangnya, tentang kehidupan yang ada di kamarnya merupakan ini segala sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sikap boros tersebut adalah sikap yang membuat kita mendekat daripada syaitan atau membuat kita jadi mengikuti sifat-sifat syaitan.